Oke, ini dia untuk sobat-sobat. Kali ini informasinya atau dokumen kita ini ada permintaan set relay untuk Beat Deluxe 2020, 2021, 2223. Ini akan coba kita jelaskan nanti seperti apa kalau posisinya beli relaynya dan biletnya masang sendiri di motornya. Oke, ini dia bentuk dari relay untuk Beat 2020 sampai 23 yang versi saklar, revo dan pasbeam. Nah, jadi kita itu punya dua macam ya. Satu saklar 3 pin high low off. Nah, itu macam satu, hanya satu saklar ya. 3 pin disebutnya high low off. Terus yang versi kedua yaitu yang ini, yaitu saklar revo dan pasbeam. Nah, itu beda jenisnya untuk saklarnya gitu ya. Nanti di lain kesempatan kita jelaskan saja. Sekarang kita jelaskan yang diminta sesuai kiriman dulu ya. Oke, nanti seperti apa? Silakan dari sekarang biletnya dimasukkan dulu ke dalam reflektor ya. Nanti begitu ini datang tinggal tempel-tempel begitu ya. Ini di sini ada dua kabel di sini ya ini. Nah, ini itu ada dua kabel di sini. Ini nanti yang menuju aki motor. Nah, letak aki motor yang ada di pijakan kaki itu loh. Nanti dibuka, dimasukin kabelnya dari dalam ya, bukan di luar ya. Di sini ada kabel merah dan hitam. Sekutnya bulat-bulat. Ini nanti ke aki motor dua buah. Yang merah positif, yang hitam negatif. Oke, ke aki motor dua buah. Yang merah positif, yang hitam negatif. Nah, oke, setelah berhasil menempelkan kaki motor. Nah, ini kesini-kesini, nah, ada soket pemisah juga tentunya ya. Sangat mudah. Nah, oke, kesini-kesini. Oke, masih ingat ya, ini yang kaki motor. Nah, ini kesini-kesini. Hanya seperti ini saja. Ini di sini ada satu kabel saja warna hitam. Nah, ini nanti kemana? Nah, di sini kita tulisi juga ya. Jadi kalau untuk kiriman itu kita berusaha menulis. Dikasih tulisan satu kabel hitam ini untuk ke, nah di sini tulisannya kurang deket ya, dah sini deket. Nah, ke out kontak plus plus ini positif gitu ya. Nah, ini kabel hitam nih, itu hitam kan, karena di Honda itu hitam itu kodenya positif ya, bukan negatif ya. Ya, walaupun ada beberapa gitu, ada yang coklat juga ada, hitam garis coklat juga ada. Umumnya gitu ya, umum hitam positif, hitam positif out kontak. Nah, ini di bawahnya kita tulisi lagi untuk Beat 2020 atau Beat Deluxe-nya. Biasanya yang untuk 2020 ya, kan belum ada cas HP nih. Nah, itu bisa ke flasher. Jadi motornya dasinya dibuka, dasi depan yang ada reflektornya itu dibuka. Di situ kan ada flasher. Nah, ini ditempelkan ke flasher yang huruf B. Sebentar. Flasher. Nah, ini kita ambil contoh flasher ya. Jadi untuk Beat 2020 atau Beat Deluxe yang belum ada chargernya. Jadi nempelnya ke flasher. Ini contoh flasher. Nah, ini kan ada dua kabel kan. Ini keduanya itu sebenarnya itu jalur positif, tapi nggak boleh salah nempel. Kalau salah nanti kan nggak fungsi dong. Nah, begitu ya. Di sini terdapat huruf B dan huruf L. B ini artinya baterai. Ya, ini arusnya positif, tetap melewati kontak, enggak dari aki langsung itu ya, enggak, tetap lewat kontak gitu. Ini artinya B baterai, ada huruf L artinya light atau lampu. Nah, ini nempelnya di yang huruf B-nya. Nah, oke, jelas ya. Di huruf B. Kalau di huruf L nggak bisa. Huruf L ini yang yang menuju ke sen. Nggak bisa menuju sen, nanti kedip-kedip dong. Masa lampu utama kedip-kedip kayak sen kan ya. Nggak lucu juga. Di huruf B. Oke ya, nempel di huruf B-nya untuk Beat 2020 atau yang belum ada casnya. Terus kalau untuk Beat Deluxe yang sudah ada chargernya gimana? Nah, kebetulan untuk Beat yang sudah ada chargernya, untuk flashernya itu dia dibikin tersembunyi, jadi malah sulit. Jadi nempelnya ke
rumah charger atau rumah cas yang ada di motornya tadi. Ditempelinya ke huruf ke kabel hitam garis coklat. Nah, cas HP atau charger di motor tadi kan kalau dasi depan dibuka itu kan ada dua kabel. Satu kabel hijau biasanya garisnya hitam. Nah, ini tuh negatif. Satu lagi kabel hitam garisnya coklat. Nah, hitam ini ditempelkan ke yang hitam tadi. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Jadi tugasnya untuk nempelin kabelnya di situ saja. Tempel kedua buah kabel kaki dan satu kabel ini di out kontak. Oke, mudah-mudahan jelas. Terus di sini hanya ada soket 4 pin. Nah, ini sekun-sekun nanti untuk nempelin kabel-kabel biletnya, AE-nya, demonnya, negatifnya begitu ya, biletnya di sini. Ini di sini juga sudah kita kasih tulisan juga. Nah, ke bagian biletnya merah, di sini ada kabel merah nih. Ada kabel merah positif bilet. Biru positif selenoid atau lampu jauhnya. Coklat AE, Angel Eyes, Demon Eyes. Kalau pakai alis juga bisa. Di kabel coklat positif hijau. Nah, di sini kita pakai kabel warna hijau itu, hijau. Ada tanda negatif lagi di sini juga ada tandanya ya. Hijau negatif digabung semuanya. Nah, sekarang contoh. Ya, ini video agak lama. Biarinlah, yang penting jelas ya. Ini contoh. Ini namanya contoh bilet. Untuk biletnya bebas mau pakai merek apa saja boleh. Mereknya bebas, bentuknya bebas, yang penting bilet. Yang ini memang rencananya mau pasang bilet ya. Di sini yang namanya bilet atau proji bilet begitu ya. Ada yang namanya kabel bilet. Ini namanya kabel bilet. Negatif ini hitam. Secara umum di bilet itu negatif warnanya hitam. Negatif ada positif. Terus ada dua kabel kecil-kecil ini namanya kabel selenoid atau sistem cut off lampu jauh. Jadi kalau di lampu jauh itu biasanya ada bunyinya trek 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 gitu ya. Nah, ini juga ada AE Angel Eyes atau yang senja yang melingkar begitu ya. Ini juga mempunyai perkabelan yaitu positif dan negatif. Nah, jadi untuk sekun yang 4 ini, soket 4 pin ini ada sekunnya. Ini itu sekunnya untuk nempel-nempelin kabel ini. Nah, kabel positif bilet sesuai tulisan di sini ya. Tempel, negatifnya ditempel. Nah, ini kan ada negatif bilet, negatif selenoid digabung, terus negatif senjanya juga digabung. Kalau ada alis ya senjanya digabung. Jadi negatifnya digabung jadi satu, jurusannya negatif sesuai jurusan tulisan. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan jelas, sobat super. Ini kebetulan kita sudah ada yang kita kasih sekun. Kebetulan nih kabelnya udah kita tempel nih, ada yang dia cepet. Nah, ini ya tuh. Di sini kan ada kabel-kabel nih. Kabel negatif bilet selenoid itu digabung jadi satu nih itu. AE-nya digabung jadi satu. Di satu lubang tuh. Ini positifnya, ini selenoidnya. Nah, sesuai jurusan ini. Jadi kalau ini silahkan dimasukkan ke reflektornya dulu. Nah, ini namanya reflektor, biletnya dimasukkan ke dalam reflektor. Sono begitu ya. Sono kabelnya keluar-keluar terus dibikin sekun seperti ini. Nah, sekarang kita coba tes untuk fungsinya ini udah benar apa belum gitu ya. Kalau nggak benar nanti malah bahaya. Jadi kita harus memastikan bahwa barangnya berfungsi. Nah, kalau sudah ditempel-tempel seperti ini kan tinggal jeros itu beres. Ya sisanya ya ini tinggal nempelin ke aki gitu. Oke, ini coba kita tes warna hitam negatifnya. Terus untuk warna merah ini positif ya. Nah, ini input out kontak ya. Kita satukan di sini saja kan ini bukan nanti di motornya ya, ya tadi ikut ke out kontak. Jangan jadi satu di aki ya, jangan. Nanti nggak ada kuncinya lah dong. Jadi ikutnya out kontak.
Nah, ini sudah aktif nih, kita tes dulu ya. Pas beamnya 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah, dia sudah aktif. Gini ya tuh. Oke ya, sudah aktif. Bahkan untuk ke depan pun, nah bisa. Lampu jauh, ini dekat, ini pas beam. Untuk saklar revonya on sekali lampu senja atau lampu kotanya. 1, 2, 3. Yang kedua kali yaitu lampu dekat bilet 1, 2, 3. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita lihat lah pojok. Nah ini ya tuh, lampu jauh standby. Nah ini dia lampu jauh standby. Kembali lagi lampu dekat. Kalau ke belakang pas beamnya. Nah gini ya. Nah gini. Nah ini ya tuh, ini standby, lampu dekat, pas beam. Nah oke, jelas ya. Fungsinya seperti itu ya. Off, pas beam. Off total, pas beam. Nah, kalau posisi kunci motornya dicabut, nanti ya nggak nyala. Jadi harus dikontak dulu baru bisa pas beam gitu ya. Ikutin kontak. Karena untuk kabel yang out kontak tadi memang ikut kontak gitu ya. Oke, sudah berfungsi semua ya. Saya sudah memastikannya. Ini kita lepas lagi karena yang dipesan perkabelan. Nah ini ya sekunnya, takutnya lupa. Selamat memasang sesuai penjelasan. Oke, untuk sobat-sobat yang lain barangkali berminat mau TF sistem transfer boleh. Ini kebetulan meminta Tokopedia. Kita hanya di Tokopedia saja, nggak ada yang lain ya. Oke, kita coba packing dulu. Kita percepat. Ini dia 1, 2, 3. Oke, ini dia ya. Sudah berhasil kita packing ya. Oke, untuk alamat lengkap kita tempel di samping sini saja. Oke, untuk kali ini untuk sobat super yang ada di sini, Cinere ya, Cinere kota Depok. Nah, Depok ini Jawa Barat berarti ya maksudnya ya. Oke, Jabar gitu aja lah. Jabar. Kebetulan ini minta antar aja ya. Antar aja. Oke, terima kasih sudah menggunakan antar aja. Jadi kalau menggunakan antar aja, kita nggak drop off gitu. Jadi nanti kurirnya menjemput sendiri ke sini begitu ya. Oke, mudah-mudahan barangnya selamat sampai tujuan. Silakan dipasang sesuai penjelasan barusan. Terima kasih untuk sahabat super Cinere Depok. Untuk sahabat super yang lain juga, silakan di WhatsApp kita dulu atau langsung ke Tokopedia juga boleh. Yaitu LED HID Motor Bandung ya. Untuk relay-relay sudah ada di sana, walaupun belum 100% lengkap gitu ya. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, ini agak panas nih guys, cerah hari ini.